Semua pada pertama bersiap sedia di bab permulaan. Lepaskan ketika ini untuk tujuh kuarter kesemuanya bagi acara akhir sama mengusi pelari yang pertama mereka cuba untuk meninggalkan pelari-pelari yang lain, tetapi perhatikan saingan yang diberikan oleh pasukan yang berada di lorong yang ketujuh iaitu Pahang menganut Atira selaku pelari yang pertama. Jadi Pahang kini sedikit mendahului di tempat yang pertama Sabah di kedudukan yang kedua. Mereka akan menuju ke 100 meter yang terakhir sebelum melepaskan meter kepada pelari yang kedua nanti. Pahang di tempat yang pertama dengan Nur Atira Khairul Nur Mizan yang berada di hadapan diikuti oleh Sabah, tetapi Kedah juga tidak mahu ketinggalan untuk terus memberikan saingan berada di kedudukan yang ketiga pada ketika ini. Sebelum pelari yang kedua mereka yang akan meneruskan saingan dengan Kedah, pelari yang kedua adalah Nur Akilah yang kini menurut pantas untuk cuba meninggalkan pelari kedua Sabah. Kita di tempat yang ketiga menerusi arah Tilabagati. Berada di kedudukan yang ketiga, tetapi Kedah masih lagi berjaya mempertahankan kedudukan di tempat yang pertama. Chelsea cuba mengejar bagi Sabah di kedudukan yang kedua. Melepaskan kepada pelari yang ketiga. Kedah dan juga Sabah saling bertukar meter. Dengan pelari yang ketiga Kedah adalah Teo Kim Chi yang turut memberikan saingan sebelum ini bagi Teo Kim Chi dalam acara 800 meter. Kali ini Teo Kim Chi merupakan harapan Kedah untuk mereka terus meninggalkan jarak yang lebih selesa. Perhatikan larian yang dilakukan oleh Teo Kim Chi. Semakin bertenaga untuk Teo Kim Chi memberikan kelebihan kepada Kedah sebelum melepaskan kepada pelari yang terakhir nanti. Jadi Kim Chi memberikan mengekalkan penguasaan untuk Kedah Sabah di tempat yang kedua pada ketika ini. Semakin didapati kedudukan Sabah di tempat yang kedua, namun tidak menggugat kedudukan Kedah menerusi pelari ketiga mereka. Tio Kim Chi yang semakin selesa untuk Kedah melepaskan baton kepada pelari yang terakhir. Sabah di tempat yang kedua, Sabah Sarawak di kedudukan yang ketiga. Dan ini pelari yang terakhir untuk Kedah, Nur Nasyatul Nadia, yang akan cuba untuk memastikan beliau bakal melepasi garisan penamat terlebih dahulu bagi memastikan pingat emas untuk Kedah. Dan konsisten yang ditampilkan oleh Nadia. Perhatikan jarak yang tinggalkan oleh Nadia kepada di atas pelari yang keempat yang kini berada di kedudukan yang kedua. Namun Nur Nadia meneruskan momentum mengekalkan jarak yang sangat-sangat selesa. Perak cuba mengejar menerusi Shannon Sampson Bella Boy, tetapi agak jauh untuk Perak. Tetapi Nur Nadia melihat sedikit ke belakang, menyedari jarak yang ditinggalkan oleh beliau. Sampson Bella Boy di tempat yang ketiga untuk Perak, tetapi Kedah semakin menghampiri untuk menamatkan perlumbaan ini. Kedah semakin hampir dan berjaya untuk memastikan pingat emas dengan kita masih pingat emas 3 minit 56.26 saat. Dan Samson Bella Boy tiba di tempat yang kedua untuk Perak, diikuti Terengganu yang menamatkan saingan di kedudukan yang ketiga. Saya ketaruh dulu boleh emas. Jadi kuartet Kedah berjaya untuk memenangi pingat emas dalam acara 4x400 meter wanita. Menurut gandingan yang ditampilkan oleh Nur Akilah, Nur Syaratun Nalia yang bertindak sebagai pelari yang terakhir. Tio Kim Chi pelari yang ketiga mereka yang memberikan jarak yang semakin selesa. Begitu juga dengan Tio Kim Ling. Sementara Perak menerusi Sharon Simpson.